Selamat pagi teman-teman. Ya, masih di suasana mendung di pagi hari ini ya teman-teman. Padahal ini sudah jam 11 siang ya teman-teman. Oke, kita sedang berada di pantai Goa Cemara ya teman-teman. Kalau di sebelumnya kita berada di pantai Pandan Simo, pantai Depok dan pantai Dewa Ruci ya teman-teman. Kita masih belum ada yang poin ya teman-teman. Kita bergeser di spot andalan kita ini teman-teman, harapan terakhir ini di spot pantai Goa Cemara ya. Sebelumnya saya ucapkan salam hangat dari pesisir pantai selatan kota Yogyakarta. Meskipun di siang-siang gini ya teman-teman, di jam 11 ini kita dan para angler yang lain ini masih tetap semangat menunggu sambaran dari ikan ya teman-teman. Jangan kemana-mana, jangan di skip ya teman-teman. Siapa tahu sebentar lagi ada sambaran ya teman-teman. Ini teman saya ya teman-teman. Ini barusan dari pantai Pandan Simo, sekarang bergeser juga di pantai Goa Cemara karena di sana masih belum ada yang poin. Mas-mas ini memakai reel Pegasus ya teman-teman, dan reelnya menggunakan Trident Tech dan jalannya Pegasus 425. Kita terus bergeser ke timur ya teman-teman. Semoga ada sambaran dari ikan target kita, ikan gato ya teman-teman. Dari NDP ya teman-teman. Memakai shift geser. Oke, Pak De. Riwon, Pak De. Ana enek sing munggah, Pak De. Ada yang naik? Belum. Bikin konten apa? Kenapa? Bikin konten. Nggih. Di Pandan Simo ya sama sak jempol-jempol ini, Pak De. Bojore. Kalau kemarin naik 14 ekor ya. Iya. Gato. Tapi di barang ini sampai Dewa Ruci. Oke. Oke, kita berada di spot sebelah timur ya teman-teman. Dimana tempat kemarin yang ikan gato naik ya teman-teman. Kita masih menunggu, semoga ada sambaran. Di sini memakai jorannya lure killer, lure killer dan juga shift geser. Menunggu ya teman-teman. Di sebelah timur juga cukup ramai ya teman-teman. Oke, masih menunggu sambaran ya teman-teman. Ini baterai kamera saya ini sudah mau habis ya teman-teman. Sayang sekali ini tidak bisa melanjutkan cukup panjang lagi ini videonya. Juga pencahayaannya jadi kurang ini teman-teman. Oke, coba kita sampai mati saja ini ya teman-teman kameranya. Nanti kita cek di rumah. Cukup ramai juga di Goa Cemara. Sebenarnya
selanjutnya kita mau lanjut lagi ke pantai Kangkring ya teman-teman, di sebelah barat pantai Gua Cemara ini. Tapi berhubung ya kameranya ini sudah mau mati ya teman-teman, sudah ada peringatan, tapi insya Allah bisa, masih 10 menit lagi, 15 menit lagi masih bisa hidup ya teman-teman. Barat lagi ya teman-teman, masih belum ada sambaran. Setengah jam ya teman-teman kita di Gua Cemara ini ya teman-teman, masih belum ada sambaran. Kita tunggu bro, kita tunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada yang strike ya teman-teman, sebelum kamera ini mati. Memang hari ini tidak memungkinkan ya teman-teman, kita akan kembali lagi di sore hari nanti atau besok ya teman-teman. Ya, meskipun seringkali dikecewakan oleh ikan ya teman-teman, tapi para pemancing ini tetap menunjukkan antusiasnya mereka. Tetap datang ke spot-spot di pantai selatan kota Yogyakarta ini ya teman-teman. Ini menandakan angler-angler di Bantul, Yogyakarta dan sekitarnya ini sangat antusias untuk mancing. Ya, ini meskipun bukan hari weekend masih ramai ya teman-teman. Hari weekend wah tambah membludak ya teman-teman, termasuk juga nelayan kan banyak beraktivitas juga kalau di hari weekend. Kok cukupkan terus teman-teman. Dari ini ya teman-teman, sehingga tidak terjadi sambaran. Di sebelah selatan itu ada kapal ya teman-teman, kapal besar, anchor sepertinya tuh. Dari baterainya ya teman-teman, sudah menjadi 4% ini teman-teman. Sebentar lagi kita akhiri saja teman-teman. Ini akan tayang nanti sore ya teman-teman. Nanti sore sampai malam kita akan tayang full di 3 spot tadi ya teman-teman. Akan kita tayangkan di YouTube. Buat teman-teman angler Bantul dan Jogja sekitarnya ya,
bisa update di channel ini ya teman-teman, untuk keadaan sport di pantai selatan ini seperti apa di setiap harinya. Oke teman-teman, kita akhiri video kali ini ya teman-teman. Meskipun kita masih ada tujuan satu spot lagi, tapi yang jelas kita tidak bisa merekam ya teman-teman, karena baterai kamera sudah mau habis. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke motor ya teman-teman.